program wakaf produktif yang ada di desa Cirengas ini ada satu hal yang berbeda. Apa bedanya? Bedanya ini dikelola untuk diproduktifkan dan hasil produktivitasnya akan kita gunakan untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat khususnya yang ada di desa Cirengas dan sekitarnya dan juga kaum muslimin secara umum yang bisa kita bantu. Jadi sekali berwakaf manfaatnya terus-menerus mengalir. Yang insya Allah selama tanah Cirengas ini masih ada, hasil atau manfaatnya bisa mengalir terus kepada kaum muslimin dan pahalanya akan juga terus mengalir kepada para wakif yang telah mendonasikan hartanya untuk mengkonversi lahan di desa Cirengas ini yang jumlahnya sekitar, yang luasnya sekitar 12,5 hektar, ya, itu akan menjadi aset wakaf yang menghasilkan manfaat dan pahala yang terus mengalir. Kami berharap dukungan, support ya, dari masyarakat di Cirengas ini agar kami bisa menjalankan amanah ya, dari para donatur, dari para wakif ya, yang telah mempercayakan kepada kami untuk hartanya diubah menjadi harta wakaf yang memiliki produktivitas tinggi. Harus rubah kembali ketika bicara give and take, seharusnya kita balik ya. Asalnya take and give, kita balik sekarang jadi give and take. Give dulu, kita berikan dulu. Intan suruh loha yang suruh ke, makanya kata saya tadi bilang ya, siapa yang menolong agama Allah jangan ragu-ragu, Allah akan tolong. Makanya kita berikan dulu. Kalau tanah yang luas ini tadi hampir 13 hektar ya, kita tanami, kita kasih, kita berdayakan. Niatan lillahi ta'ala ibadah untuk kemaslahatan umat Islam di Kabupaten Sukabumi khususnya. Umumnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Allah akan balas. Mudah-mudahan juga ini organisasi ini, kegiatan ini kita bisa kerjasamakan Pak. Luas Kabupaten Sukabumi banyak harapan. Dan saya mohon untuk penduduk masyarakat di sini ucapkan syukur alhamdulillah. Kegiatan ini akan bermanfaat, saya yakin. Sebagaimana tadi oleh Al-Mukarram sampaikan ya. Kita untuk lingkungan sendiri. Rasulullah contohkan dan yang lain-lainnya nanti berputar. Dan saya mohon ini juga jadi proyek Pak untuk kabupaten ya, untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Saya ucapkan selamat berjuang kepada para mujahid yang ada di BWA Cirengas ini. Tunjukkan kemampuan, redam perbedaan. Mari kita kedepankan persamaan. Mudah-mudahan BWA bisa berbuat untuk itu. Amin. Saya yakin itu bisa. Bisa. Hari ini saja 12 hektar tidak lama. Andai para wakif dan para pengelola BWA itu sendiri bisa bekerja sama dengan baik, hartina, mohon maaf, badannya BWA-nya insya Allah amanah dan tidak bosan untuk berdakwah, berjihad, memperjuangkan, memberikan edukasi tentang wakaf itu sendiri. Nadirnya juga, maaf, para wakifnya juga bersemangat, insya Allah tidak lama. Dan saya dengar memang bukan hanya hari ini di Cirengas saja, sudah
sudah berada di beberapa daerah, hanya mungkin wakafnya dalam bentuk yang berbeda. Mari kita sama-sama menggolkan, memberdayakan ekonomi umat melalui wakaf. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching proyek Eko Wakaf Cirengas BWA. Bismillahirrahmanirrahim.